Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pendidikan Pasaran, Carmelo Felito berkata, penetapan harga siling untuk rumah mampu milik, walaupun hanya untuk sementara, tidak akan mengatasi masalah kekurangan rumah mampu milik. Dalam rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan baru-baru ini, kerajaan akan melaksanakan harga siling untuk rumah mampu milik dalam pasaran sekunder dan menghadkan pembelian bilangan rumah untuk setiap individu bagi membolehkan pasaran hartanah terbabit boleh diakses oleh golongan yang memerlukannya. Felito berkata tindakan memanipulasi pasaran hartanah secara buatan menerusi harga siling itu hanya akan menyebabkan harganya meningkat. Felito menambah, ia boleh membuka ruang rasuah dalam pasaran hartanah apabila penjual menawarkan insentif untuk mencari pembeli yang sanggup mengelakkan harga siling itu dengan membuat pembayaran di luar rekod. Beliau menggesa supaya satu pendekatan lebih sesuai dilakukan untuk menekankan penyediaan akses terhadap kediaman lebih baik berbanding pemilikan kerana biarpun terdapat harga siling, namun majoriti pembeli tetap perlu memohon pinjaman untuk membeli rumah terbabit.